kejadian aneh atau tidak masuk akal bukan hanya terjadi pada alam atau manusia. Di dunia hewan pun banyak kejadian aneh yang terjadi. Mulai dari hewan yang bertindak seperti manusia, kelainan genetik, hingga terdamparnya hewan di tempat yang tidak seharusnya ia berada. Namun ternyata tidak semua dari kejadian aneh itu dapat diketahui penyebabnya. Dari sekian banyak peristiwa aneh yang dialami hewan atau yang berhubungan dengan hewan, berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 kejadian aneh pada hewan. Kejadian aneh yang pertama pernah dialami seekor anjing yang malang. Anjing tersebut terdampar di sungai Los Angeles, Amerika Serikat. Entah apa yang membuat anjing itu berada di sungai beraliran deras tersebut. Untunglah, walau kejadian itu telah berlangsung beberapa jam, namun akhirnya diketahui sebuah regu penyelamat. Dengan cepat, salah seorang anggota regu penyelamat dengan menggunakan helikopter berusaha menolong anjing tersebut. Hebatnya, anjing itu diangkut dari sungai tanpa menggunakan alat apapun, melainkan hanya dalam dekapan anggota penyelamat itu. Sesampai di darat, anjing itu langsung mendapat perawatan intensif. Pemandangan langka terjadi di negara Skandinavia. Pemandangan dramatis 3.000 ekor rusa yang menyeberang sejauh 2,5 km menyeberangi sebuah selat. Padahal selat yang terletak di utara negara Skandinavia itu mempunyai iklim kutub yang terkenal sangat dingin. Setengah dari tubuh rusa-rusa ini berada di air laut yang dingin. Dengan menggerakkan kakinya, rusa-rusa tersebut berenang menyeberangi selat sebelum udara dan air laut yang dingin melemahkan tubuh mereka. Adalah L. Helene, seorang pemerhati lingkungan yang baik hati, memandu rusa-rusa ini agar mereka tidak salah arah atau tertinggal dari kelompok. Karena yang paling berbahaya dari migrasi ini adalah rusa-rusa yang lelah dan memutuskan untuk menyerah dan kembali ke tempat asal. Karena itulah Helene menjaga agar rusa-rusa kecil tidak tertinggal dan tetap berada di dekat rusa dewasa. Akhirnya kawanan rusa ini sampai di daratan tempat baru yang lebih nyaman untuk menikmati musim berikutnya. Kejadian aneh dan malang juga dialami seekor kuda ketika ia terjerumus di sebuah kolam, lalu membeku dengan posisi berdiri akibat cuaca dingin. Entah apa yang membuat kuda itu berdiam diri sekian lama dalam kolam tersebut, hingga ia jadi terperangkap. Untunglah sekelompok regu penyelamat kemudian datang menolong kuda malang tersebut. Walau dengan susah payah karena kondisi yang licin bersalju dan berat kuda rata-rata 800-an kilogram, kuda itu akhirnya dapat diselamatkan. Setelah itu, kuda tersebut dapat kembali berjalan walau tampak sedikit kesulitan akibat baru saja berada dalam kebekuan. Nyata, seekor babi melahirkan anak babi yang mirip gajah, lengkap dengan belalainya. Anehnya lagi, walau anak babi tersebut bertubuh mulus, layaknya anak babi lainnya, namun kuping babi tersebut lebar, sehingga justru lebih mirip gajah kecil. Peristiwa menggegerkan tersebut terjadi di Anhui, China, pada sebuah peternakan babi. Seperti biasa, induk babi melahirkan 7 ekor babi bayi, namun ternyata salah satunya berwujud berbeda. Sayang, anak babi mirip gajah yang beratnya mencapai 1000 gram tersebut hanya dapat bertahan hidup selama 9 jam sebelum akhirnya mati karena tidak adanya susu. Selanjutnya adalah ulah seekor burung pipit yang menyebabkan kebakaran dengan kerugian sebesar 250.000 pound sterling atau lebih dari 4 miliar rupiah. Berawal dari kebiasaan burung kecil tersebut mengumpulkan sisa puntung rokok yang masih menyala di atas atap sebuah toko, yaitu Kraskin Stores di Essingham, Inggris, untuk dijadikan sarangnya. Akibatnya toko tersebut ludes terbakar. Pemilik toko sempat kebingungan mengapa tokonya dapat terbakar, sementara tidak ditemukan korsleting listrik atau masalah dengan gas. Namun akhirnya pihak investigasi dari asuransi menemukan penyebabnya saat ditemukan 35 puntung rokok di atas atap toko tersebut. Warga
warga desa Sumarang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat dikejutkan dengan penemuan serangga misterius mirip nyamuk. Namun anehnya ukuran serangga tersebut berkali-kali lipat melebihi ukuran nyamuk normal, sebesar capung dan memiliki patok. Serangga misterius itu pertama kali terlihat saat warga akan melakukan sholat maghrib berjamaah Senin kemarin. Menurut salah seorang warga, nyamuk raksasa itu memiliki panjang tubuh sekitar 2,2 cm, panjang sayap 2,5 cm, dan panjang kaki 7 cm. Sampai saat ini, banyak warga meyakini bahwa serangga yang mereka temui itu merupakan nyamuk terbesar yang pernah ada di Indonesia. Kejadian aneh yang terakhir berikutnya adalah peristiwa di mana ditemukannya kelinci paling langka di dunia yang ternyata ada di Sumatera. Hewan ini pernah dikira punah pada tahun 1990-an oleh International Union for Conservation of Nature. Kelinci ini hidup di tempat yang sangat terisolasi di hutan-hutan Bukit Barisan, Sumatera. Kelinci yang kabarnya hanya aktif pada malam hari itu memiliki bulu tebal dan lembut serta bermotif garis-garis. Ciri lainnya adalah kelinci tersebut memiliki ekor berwarna merah dengan bobot sekitar 1,5 kg dan memiliki telinga yang lebih kecil dari kelinci pada umumnya. Pemirsa, itulah 7 kejadian aneh yang terjadi pada hewan versi On The Spot.